datang ke rumah, mengucapkan salam. Salam lafzi, assalamualaikum. Biarpun gak ada orang, akan dijawab oleh penghuni-penghuni dari selain kita. Wa'an Abi Umamah, dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kurang lebih ini maknanya, maka kita percepat. Thalathatun kulluhum dhaminun 'ala Allah. Tiga orang, ketiga-tiganya dhaminun 'ala, melakukan sesuatu kebaikan yang menjadikan dia dijamin oleh Allah. 'Ala Allah, bukan lillah, 'ala Allah. Artinya akan menjadi tanggungan Allah. Tiga orang yang dia berusaha menjadikan dirinya orang yang dijamin oleh Allah. Dijamin dalam kebaikan. Sampai apa makna jaminan dari Allah? Kalau semoga panjang umur, kalau seandainya mati saat itu khusnul khotimah, langkah-langkahnya dijaga, susah dosa dan seterusnya. Dhamin ala Allah. In asya, kalau masih hidup, karena jaminan tadi, jaminan Allah. Ruzik, akan dilapangkan rezekinya. Wa kufi, akan dicukupi. Tiga orang tersebut, maka menjadilah tiga orang. Wa in mata, kalau mati saat itu, ini makna dhamin ini, terjamin. Adkhalallahul jannah, masuk surga. Wah, enak. Apa itu jaminan? Man dakhala baitahu fasallama, datang ke rumah mengucapkan salam. Salam lafzi. Assalamualaikum. Biarpun enggak ada orang, akan dijawab oleh penghuni-penghuni dari selain kita. Jadi ada selain kita yang tinggal di rumah kita, tapi enggak usah khawatir, enggak usah takut nanti, wah ini, wah serem nih. Rumah kita ada penghuni selain kita. Mereka tinggal di situ tapi alamnya beda. Jadi malaikat. Man dakhala baitahu fasallama. Ini akan dianjurkan Anda mengucapkan salam di rumah Anda. Mengucapkan salam kalaupun tidak ada keluarga, ada yang menjawab yang lainnya. Biasakan assalamualaikum. Dhaminun Allah, akan dijaga. Sepanjang dia di rumah akan dijaga. Makanya kalau sudah mengucapkan salam, enggak usah ragu-ragu lagi, enggak usah takut sama dukun dengan santetnya. Kan sudah dijaga oleh Allah. Repotnya salamnya enggak. Makanya cepat ragu-ragu. Wa man kharaja ilal masjid fa huwa dhaminun 'ala Allah. Pergi ke masjid dijaga dalam jaminan Allah. Itu tadi, jika hidup dimurahkan rezekinya, jika mati masuk surga. Wa man kharaja fi sabilillah, keluar dari jalan Allah, fa huwa dhaminun 'ala Allah, dia akan menjadikan dirinya mendapatkan jaminan dari Allah. Jaminan dari Allah, penjagaan khusus. Akhraja Abu Daud, hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Sahih Ibn Hibban, dan dikatakan sahih oleh Ibn Hibban. Taib. Sahabat Al-Bajet TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shallu 'alan Nabi Muhammad. Allahumma shalli 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi.